Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel kita, di Mar Family. Hari ini kita akan masak pok choy ikan masin. Resepnya adaptasi dari resep Thailand, yaitu Thailand ikan masin. Jadi di sini saya akan coba masak pok choy ikan masin dengan resep yang sama. Jadi bahan yang diperlukan adalah ikan masin. Oke, ikan masin, terserah ikan masin apa aja. Kemudian bawang putih, bawang merah, mau ditumbuk silakan, ditumbuk kasar, tapi saya di sini hanya diiris saja. Kemudian di sini pok choy ya, baby pok choy kah, apa aja, kita akan coba. Kemudian ada garam, penyedap rasa, serta saus tiram. Oke, kita lanjut cara pembuatannya. Ikutin ya. Oke, proses pembuatannya di sini sudah kita panaskan minyak, sedikit minyak. Oke, sekarang pertama kali kita masukkan ikan masin. Ini kita goreng. Setelah sedikit garing, kita masukkan bawang putihnya. Sampai naik baunya. Selanjutnya cabenya. Kemudian saus tiram secukupnya. Oke, saus tiram. Masukkan sedikit air. Lalu kita masukkan sayurnya. Kita aduk. Tambahkan sedikit kaldu bubuk. Rasa dicek dulu ya. Kalau menggunakan ikan masin yang sudah asin, biasanya sudah asin kuahnya. Jadi kita tunggu ini sampai sayurnya sedikit layu, baru kita cek rasa dan kita angkat. Oke semuanya, ini dia pok choy ikan masin, adaptasi resep dari Thailand. Ikan masin ala Thailand. Oke, selamat mencoba semuanya. Jangan lupa tetap nontonin video kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebab subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.